dia secara senyap-senyap tanpa beritahu orang UMNO, tanpa beritahu orang lain, ketika dia menjadi susah guru UMNO, dia daftarkan muafakat nasional ni. Itu pun dah salah lah. Tapi tak apalah, dia nak, dia punya NGO muafakat nasional ni nak pergi ke mana pun kita pun tak kisahlah. Bagi saya tidak ada apa yang perlu kita nak ambil peduli pasal Anwar Musa ni. Biarlah dia nak ke mana pun. Cuma hari ni dia sudah berada di dalam PAS. Dia harap dia boleh berada dalam pucuk kepimpinan PAS. Bila dia dah masuk PAS, at least lah dia dapat menjadi ahli parlimen atau menjadi wakil rakyat. Mula-mula hari tu dia harap dia boleh dapat keteri, tapi dapat dekat bekas jeneral tu. Kemudian dia ingat dia boleh bertanding di Kuala Terengganu. Pun tak merasa kan. Dan akhirnya tak nampak bahawa dia punya proses untuk maju ke hadapan di dalam PAS ni macam kabur. Hanya digunakan ketika dalam ceramah-ceramah, pilihan raya, hanya untuk menjanamkan UMNO. Itu sebabnya kita nampak sekarang ni dia lebih fokus kepada NGO dia, Muafakat Nasional. Matlamatnya satu je, nak tarik orang UMNO supaya tidak lagi menyokong UMNO kerana dendam kesumat dia bila mana beliau dipecat daripada UMNO. Jadi bagi saya lah, orang macam ni kita tak payah pening kepala lah. Saya nasihat dia supaya dia enjoy dia punya kekayaan yang ada tu. Selagi belum kena SPRM dan sebagainya, dia pun nampak gayanya diselamatkan. Saya pun tak tahu siapa yang menyelamatkan dia. Tapi alhamdulillah lah, dia patut bersyukur. Hari ni orang macam dia, orang macam Noh Omar, lebih baiklah dia jaga kekayaan-kekayaan mereka ni daripada dia bazir masa memikir tentang soal UMNO dan sebagainya.